Untuk kalian yang susah masuk ke Advance Server, udah request berkali-kali tapi gak diterima ke Advance Server, saya punya solusinya. Dan di video kali ini juga saya akan memberikan tutorial kepada kalian cara untuk masuk ke Advance Server 100% berhasil. Baik itu berbayar ataupun gratis, guys. Jadi saya kasih tahu contoh yang gratis, saya juga kasih tahu contoh dari berbayarnya gimana. Oke, yang pertama ini saya sudah masuk ke Advance Server dan di sini buktinya adalah bahwa diamond di sini bisa diganti dengan Vanguard Coin atau koin dari Advance Server. Nah, untuk kalian sendiri yang pertama kali di Advance Server, mungkin kalian akan merasa wah banget, guys. Karena kenapa? Di sini kalian yang namanya diamond itu nggak ada harganya, guys. Ini contohnya, ini udah dapat 10 diamond dengan login aja, guys. Bahkan dengan misi-misi kalian dapat 10. Jadi di sini sangat-sangat murah sekali. Apalagi ini ada salah satu. Nah, kalian udah dapat 100 Vanguard Coin. Jadi ini ada juga dapat 200 malah. Nah, itu dapat, lalu nih event-eventnya lebih update ya di Advance Server. Jadi keuntungan, saya akan ngasih tahu keuntungan dari Advance Server sendiri. Yang pertama, Advance Server keuntungannya yang pertama, tentu di sini kalian bisa menjadi sultan bahkan tanpa mengeluarkan modal sama sekali, karena di sini diamondnya gratis. Jadi kalian ini, saya udah dapetin 400 hanya login, guys. Nih, 400 Vanguard Coin hanya login. Kalian bisa ngubah ini dengan weekly, bisa epic bundle, bisa 400 kita ubah. Kita kasih contoh, kita ubah ke yang 200 saja. Oke, kita ubah ke 200. Oke. Kita bahkan dapat ini, cuy. Ini event yang apa ini? Oke, kita coba claim. Tampil. Oh, ini event untuk ngambil hero ya. Kita ambil fighter, konfirmasi. Oke. Oke, kita langsung dapat apa? Kita dapat epic Balmon, guys, secara percuma. Oke, ini karena belum update jadi gak kelihatan ya. Weekly diamond juga kita bisa beli sih di sini. Karena di sini diamond kita ada berapa? Ntar, tadi udah dipakai. Oh, udah ada 285. Kita coba beli lagi ini yang 150. Oke, diamond kita sudah 450 diamond hanya dengan yang namanya login, cuy ya. Di sini kita claim semua lah ya. Kalau di sini kalian bisa dapetin memang skin yang banyak, bisa jadi sultan, bisa, lalu juga untuk melihat event-event terbaru Advance Server ini gunanya. Oke, sebentar, kita akan beli di sini, nggak usah mikir tentang diamond, guys ya. Kita langsung bisa beli apa ya? Ini 400 sih, udah 400, wah. Intinya kalian bisa beli semuanya, cuy. Cuman di sini yang 800 masih belum, karena kita ya cuma login baru satu kali, cuy. Ya kali login satu kali udah dapat yang bagus-bagus. Oke, kita kasih contoh lah ya, kita beli chip pakai battle point aja. Oke, kita kasih contoh. Oke, udah kebeli. Nah, battle point kita berkurang, kita bisa lihat ini ada koleksi. Oh ya, oh, saya lupa juga, di sini ada event baru, bukan event sih, fitur baru dari Advance Server yang akan masuk ke original server, dimana di sini ada collector level. Ini menunjukkan berapa GG-nya akun kalian. Jadi ini ada sampai level 8. Di sini saya juga membuka jasa untuk melihat level berapa akun kalian. Kita contoh ini ya, ini collector level 4. Jadi dia sudah di level 4. Nah, ini dari dia, skin-skin dia ada Attack on Titan, ada Transformer, ada Epic, dan ada Aspiran, guys ya. Dan jasa ini untuk cek kolektor ini hanya mungkin karena ini sudah
nanti akan ada di Advanced Server, jadi saya murahkan yaitu 2500 untuk per akunnya, per ceknya itu 2500 ya. Step-stepnya nanti akan saya kasih tahu. Jadi contohnya kayak gini nih, kolektornya baru level 1 ya cuy, ini level 1 contohnya M Akil, atau ini juga level 1. Nah, ini contoh yang udah level 4. Jadi kalau level 4, nah ini bisa dilihat skinnya ada seperti ini. Nah, untuk pengecekan ini hanya 2500 saja. Lalu, nah, untuk advanced servernya gimana? Untuk advanced server, nah di sini saya membuka dua jasa dari advanced server. Yang pertama adalah advanced server sekaligus akunnya, yaitu untuk akunnya sendiri nanti akan login email, dan itu email dari kami, dimana emailnya itu sekali pakai guys ya, tapi aman karena yang tahu hanya kalian dan saya untuk emailnya, password juga. Dan kalian juga bisa request kalian bisa request nicknamenya, password akunnya, dan juga ya udah sih, nickname sama passwordnya, agar kalian mudah untuk diingat, karena itu benar-benar akan kita buatkan secara langsung guys. Jadi kalian order baru kita buatkan. Dan yang kedua adalah jasa untuk inject akun advanced servernya. Jadi bedanya inject sama akun sebelumnya itu apa? Kalau inject itu saya akan memasukkan akun utama, saya akan memasukkan advanced server ini ke akun utama kalian. Contohnya ini semisal akun utama kalian, nanti akan saya masukkan advanced server di akun utama. Jadi nanti akun utama kalian akan memiliki satu fitur di sini, ganti server seperti ini guys contohnya. Jadi nanti kalian bisa ganti server seperti ini, dan untuk cara gantinya kalian, karena ini sudah advanced server, kalian bisa ngeklik advanced server ini lalu ganti server gitu. Itu contohnya guys. Tapi kalau kalian beli akun langsung itu kalian akan dapat contohnya seperti ini guys. Jadi baru level 3, untuk kalian dapat dua sih sebenarnya, yang pertama original, yang kedua advanced server. Jadi langsung dapat dua akun dalam satu akun, gimana ya jelasinnya. Jadi kalian dapat original server plus advanced server dalam satu akun, itu untuk yang baru guys. Jadi ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang bisa, yang mau order, bisa dicek di WA kami di 0813-3527-4380 ataupun di IG kami di nara9900_store. Jadi untuk admin server kalian bisa masuk seperti itu, gampang banget sih. Untuk kalian yang mau pesen jasa popularitas di game Mobile Legends, entah itu jasa like profil, jasa callback, jasa view album, like album, dan lain sebagainya, nah kalian bisa menghubungi di nara9900store atau bisa di WA di 0813-3527-4380. So, dan ya banyak sekali untuk testimoni, kalian bisa langsung masuk ke IG-nya di nara9900_store. Oke.